melihat kebesaran Tuhan, sehingga maksiat dirahasia. Senanglah mereka melakukannya. Demi Tuhan,
Kita akan lebih mapan. Tepuk tangan buat Ibu Kapolsek Tajur Halang. Ibu Tamar sehat? Ibu Tamar. Ibu Tamar. Ajuk kita di dalam kapal gokil lagi itu cewek mandi. We'll be right back.
minta rokok. Pemain, jangan ada yang minta air. Karena malam hari ini, jangankan pemain, tukang sound system yang tergabung di Ambak Sebakul, mereka tidak dibayar. Marah mereka ngebayar buat anak yatim. Tepuk tangan buat semuanya. Thank you.
Suka ngompor-ngomporin orang, ya. Ngerasa ya. Orang yang suka mengungkap-ungkap aib orang di hadapan orang lain sehingga saling berselisih, ya. Oke. Tentunya bersama Ambek Sebakul kali ini sebuah lagu judulnya Adu Domba. Adu domba mengadu domba, domba dipertaruhkan demi kesenangan, domba kesakitan. Adu domba demi keuntungan, domba jadi korban. Adu domba, adu domba, adu domba. Minta tepuk tangannya buat Ambek Sebakul. Dom dom ba dom ba, ba ba dom dom ba. Adu domba. Dom dom ba dom ba, ba ba dom dom ba. Adu domba. Dom dom ba dom ba, ba ba dom dom ba. Demi kesenangan, domba kesakitan.
perjuangan, domba jadi korban. Domba, aduh domba, aduh domba, mengadu domba, sungguh suatu dosa. Aduh domba, aduh domba, mengadu domba, perbuatan tercela. Lagi. Dom dom ba dom ba, ba ba dom dom ba, adu dom ba. Dom dom ba dom ba, ba ba dom dom ba, adu dom ba. Dom dom ba dom ba dom ba dom ba, na ba ba dom dom ba. Aduh domba, aduh domba, mengadu domba, domba dipertaruhkan. Aduh domba, aduh domba, mengadu domba, domba dipertaruhkan. Demi kesenangan, domba kesakitan. Demi keuntungan, domba jadi korban. Domba, aduh domba, aduh domba, mengadu domba, sungguh suatu dosa. Aduh domba, aduh domba, mengadu domba, perbuatan tercela. Aduh domba. Saya minta tepuk tangannya mana buat Ambak Sebakul. Ya. Yeah. Ya, hadirin. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peringatan kepada kita manusia bahwasanya setiap apapun amal perbaikan yang telah kita lakukan, baik ataupun buruknya, itu sudah ada perhitungan dan pertanggungjawabannya dari Allah, ya. Masya Allah. Oke, untuk mengingatkan kita akan kematian, sebuah lagu tentunya bareng Anda berseri 6 tahun Ambak Sepakul. Mudah-mudahan berkah jaya selalu. Sebuah lagu Hari Berbangkit. Berbangkit, hari yang pasti akan datang kawan. Di hari itu semua amal diperlihatkan. Hari berbangkit, hari yang teramat menyebalkan. Di hari itu pahala dan dosa diperhitungkan. Celaka, siapa yang suka mengingkarinya. Celaka, celaka bagi siapa yang suka berbuat dosa.
siapa yang sudah berbuat dosa. Thank you.
tembang sepaku. Tiga buah tembang lagu saya persembahkan buat Anda kembali. Selamat malam hari ini, 6 tahun ambak sebakul, banyak job berkah, amin. Sri Kandi ambak sebakul. Cukup di mata, cukup di rasa.
Sukses, amin. Gimana, udah siap joget? Lagunya apa ini kira-kira? Hah? Dangdut ya? Oke, kali ini spesial buat pasukan joget semua ya. Ya, buat Bos Gembel, masih ada Bos Gembel? Spesial bersama Abang Sebaku. Buat yang mengiriman semua pasukan joget ya. Kamelia
lagunya ya. Belum panas kayaknya.
kepadamu, aku sayang kepadamu, hanya kepadamu. Yang punya request gak mau joget kayak belum panas ini ya. Oke, kali ini kembali. Saya minta tepuk tangan buat 6 tahun Ambek Sebakul dan Karang Taruna Desa Citayam. Langsung aja malam hari ini, sebelum acara kita lanjut, karena anak yatim juga sudah mulai pada ngantuk, kita akan dengarkan dulu sambutan yang pertama. Mohon izin kepada Ketua Ambek Sebakul, Ketua Umum Ambek Sebakul, dan sekaligus pencetus pendiri Ambek Sebakul. Tepuk tangan buat Bapak Haji Abdul Aris Arista Pro. Didampingi oleh Bapak Ketua Panitia Bang Batak Ujang. Nah, hari ini Batak kita suruh sambutan. Ya, saya iringin ya. Kedua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil wa alihi washabi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati para alim ulama, asatiz, pemerintah desa, dari ketua RT, ketua RW, Pak Lurah, dan jajarannya. Yang saya hormati Ibu Kapolsek yang alhamdulillah sudah hadir sejak tadi. Terima kasih Bu Tamar, juga Bapak Camat dan yang mewakilinya, seluruh aparat pemerintah Kecamatan Tajur Halang yang mudah-mudahan selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul bertemu muka di acara santunan dan anniversary Ambek Sebakul. Selawat serta salam kita haturkan kepada baginda Raja Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaatnya tercurah juga untuk kita selaku umatnya yang mudah-mudahan selalu mengikuti contoh dan ajarannya. Bapak yang saya hormati, mohon maaf yang tidak saya sebutkan satu persatu saking banyaknya. Namun insya Allah tidak mengurangi rasa takjim saya. Terlebih sahabat saya, kerabat saya, teman saya, Bapak Ayi Sahrul Hamzah yang sudah support ini acara. Mudah-mudahan kita doain apa yang menjadi cita-cita rencana beliau dikabul Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, saudara-saudara, para hadirin sekalian, saya sangat bahagia, saya sangat bergembira. Saya mengucapkan terima kasih kepada khususnya keluarga besar Ambek Sebakul. Dalam suasana ekonomi kita yang belum sempurna, belum normal, tapi alhamdulillah teman-teman Ambek Sebakul terus memikirkan bagaimana caranya melaksanakan indahnya berbagi, terutama untuk para yatim yang ada di lingkungan Kali Putih Desa Citayam. Mudah-mudahan kerjasama keluarga besar Ambek Sebakul bersama Karang Taruna Desa Citayam Kampung Kali Putih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya minta doanya untuk teman-teman saya sejawat yang usahanya sound system, mudah-mudahan selalu diberi kelancaran, kemudahan, rizki yang banyak serta manfaat. Doain juga insya Allah setiap tahun kami bisa melaksanakan acara seperti ini. Terima kasih juga supportnya teman-teman produksi, Bang Rio dari SWL Pro,
juga teman-teman Dodi, terima kasih bersama kru tercintanya yang setia mengawal ini acara sampai selesai nanti. Teman-teman dari genset yang tidak saya sebutkan satu persatu, insya Allah ini menjadi catatan sebagai nilai ibadah buat kita semua. Teman-teman, bukan saya yang hebat, tapi teman-teman saya yang hebat. Meskipun dalam kondisi terpuruk, beliau tetap bertekad untuk selalu melaksanakan niat baiknya. Dan alhamdulillah, hajat teman-teman semua dikabul Allah Subhanahu wa taala dan mampu menyantuni 68 orang anak yatim kurang lebih. Alhamdulillah, semoga kami bisa melaksanakan di tahun-tahun berikutnya. Terima kasih supportnya Ibu Kapolsek, Pak Camat, Pak Lurah, Pak RW, Oman Obe yang nemenin panitia terus nih begadang sampai malam. Mudah-mudahan Pak RW Obe sehat terus dan rezekinya tambah banyak. Terima kasih juga para seniman, teman-teman saya, sahabat saya yang tidak saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan teman-teman seniman selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umurnya, diberikan rezeki yang banyak serta manfaat. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Pokoknya saya merasa terharu dan bangga malam hari ini ada di teman-teman, ada di tengah-tengah orang hebat seperti keluarga besar Ambek Sebakul. Perlu diketahui, acara ini bukan tidak ada masalah dalam proses pelaksanaannya. Ada, tapi alhamdulillah kami mampu menanganinya, kami mampu mengatasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ujang Batak, ada yang mau disampaikan? Batak suruh sambutan pakai geget. Ya, kita dengarkan sambutan dari ketua panitia. Ya, PA. Tepuk tangan buat ketua umum kita, Bang Rio, boleh lampu depannya dihidupin. Terima kasih buat semuanya yang support acara malam hari ini. Mudah-mudahan tambah berkah. Untuk sambutan yang kedua kepada Bapak, mohon izin, kepada Ibu Kapolsek Tajur Halang didampingi oleh Bang Deni perwakilan dari Kecamatan Tajur Halang. Kepada Ibu Kapolsek Tajur Halang bisa naik ke panggung dan langsung didampingi oleh Bapak calon anggota dewan untuk Kabupaten Bogor dan Jawa Barat, yaitu Bapak Ayi Sahrul Hamzah. Tepuk tangan buat Sebakul dan Karang Taruna Desa Citayam.